Laporan aktivitas Gunung Api Kelut yang lokasi administratif dan geografis terletak di Kabupaten Kediri, Blitar, Malang, Jawa Timur dengan posisi geografis di latitud -7.93 derajat lintang utara, longitud 112.308 derajat bujur timur dan memiliki ketinggian 1.731 meter di atas permukaan air laut. Periode pengamatan pertanggal 7 April tahun 2023. Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga mendung, angin lemah ke arah tenggara, selatan, dan barat daya. Untuk suhu udara sekitar 19 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan 70 hingga 88%. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut 0 hingga 1. Asap kawah nihil, visual lainnya juga nihil. Untuk pengamatan kegempaan, 4 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 1 hingga 8 mm. S-P 23.34 hingga 70 detik dan lama gempa 89 hingga 220 detik. Kesimpulannya, tingkat aktivitas Gunung Api Kelut berada di level 1 atau normal. Direkomendasikan untuk masyarakat dan wisatawan untuk tidak memasuki atau mendekat kawasan kawah aktif Gunung Api Kelut karena bisa terjadi aktivitas vulkanik tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan. Akan tetapi, masyarakat dan wisatawan diperbolehkan wisata di Gunung Kelut dengan memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang ada. Laporan aktivitas Gunung Api Kelut yang lokasi administratif dan geografis terletak di Kabupaten Kediri, Blitar, Malang, Jawa Timur dengan posisi geografis di latitud -7.93 derajat lintang utara, longitud 112.308 derajat bujur timur dan memiliki ketinggian 1.731 meter di atas permukaan air laut. Periode pengamatan pertanggal 7 April tahun 2023. Untuk klimatologi, cuaca cerah hingga mendung, angin lemah ke arah tenggara, selatan, dan barat daya. Untuk suhu udara sekitar 19 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan 70 hingga 88%. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas hingga tertutup kabut 0 hingga 1. Asap kawah nihil, visual lainnya juga nihil. Untuk pengamatan kegempaan, 4 kali gempa tektonik jauh dengan amplitudo 1 hingga 8 mm. S-P 23.34 hingga 70 detik dan lama gempa 89 hingga 220 detik. Kesimpulannya, tingkat aktivitas Gunung Api Kelut berada di level 1 atau normal. Direkomendasikan untuk masyarakat dan wisatawan untuk tidak memasuki atau mendekat kawasan kawah aktif Gunung Api Kelut karena bisa terjadi aktivitas vulkanik tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan. Akan tetapi, masyarakat dan wisatawan diperbolehkan wisata di Gunung Kelut dengan memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang ada. We'll be right back.